Baru-baru ini, seorang pengantin perempuan berkongsikan kisah meremang apabila dia menerima sebuah hadiah tanpa nama pengirim. Meskipun awalnya teruja melihat satu kotak bersaiz besar dengan balutan kemas, suasana bertukar seram setelah mereka menghidu bau busuk. Bukan sahaja model lama, malahan penemuan sarang laba-laba juga seakan meyakinkan mereka bahawa termopot itu adalah barangan terpakai. Bagi mengelakkan sebarang hal buruk terjadi, Nina dan suami tidak dibenarkan menyentuhnya langsung. Meminta maaf terlebih dahulu kepada si pemberi, mereka sepakat membuang barang pelik terbabit.